guys, welcome back to my YouTube channel. So kepada sesiapa yang tak subscribe lagi, korang boleh tekan subscribe button kat bawah ni. And if korang dah subscribe, thank you so much, okay? Okay, and ni saya actually dah sampai dah dekat tempat jogging. Hari yang sama, video JNT tu. Tapi ni jenis ni saya nak cakap pasal benda, topik yang lain. Sebab tadi ni saya baru baca daripada ada satu news tu. Sina Harian, tak silap. Okay, kalau korang nak full news, korang boleh baca news tu lah. And apa yang dalam news tu, ada mengatakan yang sepanjang PKP ni, sejak tahun lepas, bulan Mac, ada peningkatan kes sebanyak 20% yang berkaitan dengan kes penderaan kanak-kanak. So dekat sini membuktikan bahawa benda ni adalah satu benda yang macam membuktikan yang banyak masalah mental dalam kalangan masyarakat kita yang dibuktikan. So bila ni saya cakap pasal masalah mental sekarang ni, bukannya setakat gila je tau. So kalau korang nak faham lebih detail tentang apa penyakit mental ni, korang boleh check out video ni saya yang sebelum ni. And penyakit mental ni ada banyak. Dia ada depression, anxiety, stress dan macam-macam lagi lah. So if korang nak tengok, korang boleh korang boleh klik je link ni saya letak dekat description tentang video mental health. And apa yang ni saya faham, macam kita sekarang tinggal macam PKP ni stress, ada yang kena buang kerja, ada yang gaji kena potong apa semua. Tapi benda tu tak benda tu bukannya macam satu alasan yang kita boleh guna untuk kita nak buat penderaan ataupun abuse terhadap kanak-kanak yang tak berdosa ni. Tapi kita macam fikir balik, renung balik, macam apa yang kita boleh buat untuk tingkatkan kita punya ekonomi sepanjang masa PKP ni. Sepanjang macam kena, ramai je yang kena buang kerja, lepas tu dibangkit balik buat bisnes dan sebagainya. Tapi kalau macam kita gunakan alasan tu untuk nak melepaskan kita punya stres dan sebagainya dengan mendera kanak-kanak ni, saya rasa itu sangat-sangatlah tak patut. Apa yang korang boleh buat untuk tingkatkan ekonomi korang, korang boleh start dengan bisnes. Okay, macam ni saya faham, kalau nak start bisnes kena ada modal apa semua kan. Tapi korang boleh start dengan kecil tau. Apa yang Nisa nak share dekat korang, korang boleh try untuk buat dropship dan juga affiliate. Dropship ni adalah korang buka bisnes and korang jual barang tanpa korang perlukan modal. Dan juga korang tak perlu post barang, korang tak perlu risau tentang stok sebab HQ yang akan uruskan semua. And dropship yang trusted yang korang boleh join, misalkan rekomenkan korang dekat satu dropship ni, korang boleh tengok Instagram dekat sini and pergi dekat Instagram dia dekat link dekat bawah ni. So korang boleh join sebab barang dia ada macam-macam untuk pelbagai jenis umur. So tak ada alasan lagi, as long as korang rajin and nak berusaha, semuanya akan di-guide 100% and dia free. So korang boleh join kalau korang nak. And satu lagi benda yang best adalah kalau korang macam tak ada masa kan, korang boleh join affiliate tau. Affiliate ni di mana korang kena dropship kan, bukan korang kena dropship. Korang kena recruit satu dropship. Tak kisahlah, macam korang kena recruit dropship. Korang kena recruit dropship sebanyak yang korang boleh. So semakin banyak yang korang recruit, makin banyaklah peluang korang nak dapatkan income. Contohnya macam korang recruit dua orang kan. Dua orang tu dia buat sale setiap bulan, setiap hari dia buat sale. So dengan automatic tu korang akan dapat income juga. Cuba korang bayangkan kalau korang recruit 10 orang dropship and 10 orang tu buat sales, korang akan dapat duit dengan automatic. Korang tak payah buat apa-apa pun. So kalau korang nak, korang just pergi dekat Instagram ni and pergi dekat description kat bawah ni and ada nombor WhatsApp semua, korang contact and korang start buat duit dengan dorang. Okay. And sebenarnya apa yang Nisa cerita tu macam just sampingan. So untuk kalau korang nak join income ke apa, korang boleh join lah. Tapi apa yang point Nisa nak cakap dekat sini adalah mengenai kes yang latest lah. Tadilah macam
kes ni dah 2-3 minggu yang lalu. Tapi ni saja baru nak share sebab baru baca news tu tentang kes Adik Amir. Sebelum tu kita sedekahkan dulu Al-Fatihah untuk Adik Amir. Kes dia bagi Nisa amat menyayat hati lah sebab dia dah 6 tahun dijaga oleh keluarga angkat. And tiba-tiba 3 bulan selepas ibu kandung dia ambil balik, terus jadi benda yang macam tu. And Nisa bukan nak macam membuka ruang ni untuk korang mengecam mak kandung dia ke apa, tapi Nisa just nak point out benda ni supaya lebih ramai yang aware tentang child abuse ni. Sebab ramai orang yang pandang ringan tentang benda ni, tapi sebenarnya benda ni adalah satu benda yang sangat serius dalam kalangan masyarakat kita. Lagi-lagi dengan PKP sekarang ni apa semua, benda ni makin kita kena ambil serius dengan benda ni. So itu je point Nisa. Nisa tak ada nak macam suruh korang macam oh kecamlah mak dia, kecamlah mak dia. Tak, apa yang jadi tu biarkan ia berlalu. And kita yang masih ada peluang ni, kita perbaiki diri sebaik mungkin and ambil benda ni sebagai satu pengajaran untuk kita semua. Bukan untuk keluarga dorang sahaja, tapi untuk kita semua. Benda ni adalah peluang untuk kita nak fikir balik, untuk kita reflect balik diri kita. So itu saja video Nisa kali ni. So thank you so much for watching. Hope you guys like this video. And if korang suka, korang boleh tekan like button, share video ni and subscribe to my channel, okay? Jangan lupa tekan notification bell tu sekali so that korang tak terlepas dengan Nisa punya video-video next. So thank you so much for watching. See you guys on the next video, okay? Bye!